Di informasi yang pertama, pemirsa, melaju dengan ugal-ugalan, sebuah truk kontainer di Banten menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Tangerang. Akibat peristiwa itu, sejumlah orang terluka dan beberapa kendaraan rusak berat. Pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 yang marah mengejar truk kontainer yang ugal-ugalan di Jalan KH Hasyim Asyari, Tangerang, Banten, Kamis sore. Saat dihentikan, sang sopir justru melaju kendaraannya. Bahkan truk itu nekat berlawanan arah sehingga menabrak sepeda motor dan sejumlah mobil. Saya nggak tahu itu, tiba-tiba saya ditabrak, wah, terus rem saya belum. Terus saya nabrak yang di belakang mobil pribadi saya dan warna hitam. Bapak ya. Mobil apa, Pak, yang rusak, Pak? Ya, angkot, B02. Aksi kejaran itu baru berhenti setelah truk menabrak pembatas Tugu Adipura di Jalan Veteran Kota Tangerang. Warga yang marah spontan menarik paksa sang sopir dari ruang kemudi dan menghakiminya hingga babak belur. Polisi dan anggota TNI tiba di lokasi kejadian kemudian mengevakuasi sopir ke salah satu rumah sakit swasta di Kota Tangerang. Ada truk kontainer ya yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kami bahwa truk tersebut dikendari oleh seorang laki-laki yang dalam mengendari kendaraannya ini tidak mengindahkan ini aturan tertib berlalu lintas sehingga mengakibatkan kecelakaan ya di beberapa lokasi mulai dari Jalan Hasyim Asyari sampai terakhir adalah di Tugu Adipura. Akibat peristiwa itu, 4 orang luka-luka dan belasan kendaraan rusak berat. Untuk kepentingan penyelidikan, truk telah diamankan di Mapolresta Tangerang Kota. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten.